Minangka tarekah bikin nyinglar sumebarna COVID-19, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngokolakeun razia pemeriksaan rapid antigen ke kendaraan anu ngalalar ti saluarin daerah anu bakal ngadegdeg ka kota Cimahi poe Jumaah berang. Bikin kendaraan anu teu bisa nembongkeun hasil surat rapid antigen diperdi sagancangna ngalengkepan turta ngalarapkeun protokol kesehatan dina kendaraan. Petugas polisi di Satlantas Polres Cimahi ngalakonan razia ka sajumlah kendaraan luar daerah anu sejang deg-deg ka kota Cimahi ngalewatan gerbang Tua Baros. Saban kendaraan anu plat nomorna Jabodetabek dipariksa ku petugas dimimiti mariksa suhu tubuh, kelengkepan masker jeung hand sanitizer, serta surat hasil negatif COVID antigen. Sejumlah kendaraan pribadi anu teu bisa nembongkeun hasil rapid antigen diperdi sagancangna ngalengkepan surat antigen sangkan bisa nulikeun lalampahanana ka kota Cimahi. Eta pemeriksaan kendaraan rapid antigen teh dilakonan pikeun nyinglar turta neuteuk sumbarna virus corona di saluaran daerah ka kota Cimahi. Antigen hari ini kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga Cimahi akan dilaksanakan pemeriksaan antigen tentunya di perbatasan untuk kendaraan yang akan masuk ke wilayah Cimahi maupun Bandung Barat. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya mengecek apakah warga atau masyarakat yang masuk ke Bandung Barat maupun Cimahi itu terhindar dari COVID atau tidak. Kegiatan pemeriksaan surat antigen ke kendaraan di saluran daerah bakal dilakonan sarila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tepi ka tanggal 25 Januari nu bakal datang. Dipiharap warga di saluran daerah anu sejang ngadegdeg ka kota Cimahi kalengkepan surat hasil negatif COVID turta ngalarapkeun protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.